Kejadiannya seperti apa ini awalnya, Pak? Ya, ini diduga ini apa? Terjadinya diduga cuma terjadi konslet apa di dalam apa? Di dalam mobil itu ternyata KM tersebut membawa BBM. Yang diduga itu ilegal itu. Juga ini merupakan BBM ilegal ya, Pak? Iya, diduga. Ya. Sopir atau kernetnya kemana, Pak? Saudara mengamankan diri, melarikan diri. Melarikan diri? Nah. Ada korban jiwa nggak, Pak? Nggak ada. Nah. Materi aja. Ya. Kejadiannya berapa sih, Pak? Jadi sebelum zuhur lah. Sebelum zuhur? Sampai saat ini sudah teridentifikasi nggak siapa pemiliknya ini, Pak? Ini masih dilakukan dari pihak identifikasi. Ya. Identifikasi dari korban. Ya, bahkan ya bahkan nyampe memutuskan aliran listrik ya, Pak? Iya, karena api cukup lumayan. Ah, ya. Beberapa pohon yang terbakar. Ah, ya. Awal kejadian seperti apa, Pak? Dijelaskan lagi. Awalnya awalnya pertama ini jadi laka lantas. Oh. Antara mobil ini sama apa? Ini juga dia ini. Tidak diketahui. Tidak diketahui. Iya. Ya, sebuah kendaraan kontainer yang diduga mengangkut BBM ilegal terbakar di panjang jalan Kosambi. Ini bekas terbakarnya, kondisinya saat ini, dan juga menghapuskan dan memutuskan putuskan aliran listrik dan juga aliran telepon. Saat ini pihak PLN tengah melakukan perbaikan, jadi kabel-kabel dapat dilihat itu putus